Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada manafa'a fi ulumi fi daraini amin. Faslun fil qardi war rahmi, ini pasal tentang minjem ya, tamu tangja dan gadai. Ini sama yang tadi subuh ya hadisnya. Masalah minjem, masalah ngutang gitu. Al-iqradu wa huwa tamliku syai'in ala an yarudda mislahu. Menghutangi ya, menghutangi, meminjemin gitu ya. Menghutangi adalah dia iqrad tamliku syai'in, mempermilikan sesuatu ya, ala ayyarudda mislahu ya, tamliku syai'in, mempermilikan sesuatu ya, atau memindahkan hak milik, tapi dengan syarat ala ayyarudda mislahu, atas bahwasannya ia dapat mengembalikan yang sepertinya ya, jadi ada syarat ya, dengan dia dapat ya, atasnya, boleh juga kita artikan dengan bahwa dia dapat mengembalikannya yang sepertinya. Jadi dikasih tuh hak milik, tapi ntar kembaliin yang seperti itu juga. Itu namanya ikrad. Itu hukumnya menghutangkan adalah sunnatun sunnah. Menghutangkan itu hukumnya sunnah. Menghutangkan, bukan menghutangnya. Menghutangkannya itu hukumnya sunnah. Li'anna fi'i i'anatan ala kasbi kurbatin. Karena bahwa di dalam menghutangkan itu ada menolong atas menghilangkan kesusahan orang lain. Gitu ya. Kasbi membuka, maksudnya menghilangkan. Jadi hilang kesusahannya. Fa huwa minas sunanil aqidati lil ahadisi syairati. Karena dia itu termasuk sunah-sunah yang dikuatkan ya, karena ada hadis-hadis yang masyhur ka khabari muslimin, seperti hadis Imam Muslim, man naffasa ala akhihi qurbatan min qurbid dunya naffasallahu anhu qurbatan min qurbi yaumil qiyamati. Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Siapa saja yang menghilangkan atas saudaranya kurbatan ya, akan satu kesusahan, min kurbit dunia, daripada kesusahan-kesusahan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamati, Allah Ta'ala, maka niscaya Allah Ta'ala hilangkan daripada dirinya kesusahan, daripada kesusahan-kesusahan di hari kiamat. InsyaAllah. Ini pahala memberikan orang utang. Wallahu, dan Allah fi'aunil abdi, di dalam menolong hambanya. Ya, dan Allah selalu dalam menolong hambanya. Madamal abdu fi'auni akhihi, semasa hamba ya, selalu pada menolong saudaranya. Tapi jangan dimanfaatin orang. Ini orang kalau dipinjemin gampang nih dimanfaatin. Dipinjem doang kagak dibayar. Jangan sampai begini. Dan kita jangan sampai kita ngutang. Ya. Tadi saya katakan di pengajian pagi, orang kalau ngutang lalu kagak bayar, hidupnya bakal susah. Kamu lihat siapa yang punya utang kagak dibayar? Susah hidupnya. Anda kata duitnya banyak, susah, sempit. Sempit rasanya.
Jangan, dan jangan dibiasain ngutang. Masih kecil udah ngutang lagi. Ya. Jangan. Kalau di sini ada yang ngutang, saya suruh pulang. Ya. Santai sama bapak di rumah aja. Begitu ya. Bapaknya kiainya itu. Mau ngapain di sini ngutang? Udah disediain beras, tinggal makan, masak dulu sih, ya. Ya. Makan pakai beras dimasak jadi nasi, pakai garam, hidup nggak? Hidup, ngapain pakai ngutang-ngutang? Ya, tapi ya masa iya bapak emak kita kagak bagi duit, bagi insya Allah. Orang ngaji, diongkosin berapa aja, begitu ya, Sahil ya. Orang ngaji, diongkosin berapa aja, bapaknya senang. Jadi jangan sampai ada yang utang. Kalau ada yang utang, suruh pulang. Iya. Yang utang suruh pulang. Angkutin pakaiannya. Masih kecil udah ngutang. Bahkan udah gede. Iya. Sebel banget dah saya kalau ada yang utang. Suruh pulang. Suruh pulang. Ya, ini awasin siapa yang utang. Suruh pulang. Walaupun kalau nggak mau pulang, lunasin segera. Jangan dibiasain ngutang. Iya. Jangan dibiasain ngutang. Kecuali kita sampai enggak makan. Ya, nasi kagak ada. Kalau enggak ngutang, entang bisa kagak makan nasi, enggak apa-apa dah. Jangan ngutang hal-hal yang enggak penting. Pengen beli TV rada gedean ngutang. Jangan. Belum pantas punya mobil, beli mobil ngutang. Jangan. Bikin susah aja, ya. Jadilah orang apa adanya. Nikmat nggak apa adanya? Nikmat. Ntar biar Allah yang pantesin kita. Kapan watesnya kita sampai? Sampai. Nah, kalau kita nolongin orang, jadilah kita orang yang selalu nolongin orang. Kalau kita selalu nolongin orang, Allah selalu nolongin kita. Masya Allah. Wa sa'a khabaru man aqradallahu man aqradallahi maratain kana lahu mislu ajri ahadihima law tasaddaqa bihi. Sahih sebuah hadis, siapa saja yang memberi pinjaman karena Allah Ta'ala, siapa saja yang memberi utang karena Allah Ta'ala, dua kali dia beri pinjaman, ada baginya mendapati pahala seperti pahala salah satu daripada keduanya jikalau dia bersedekah. Maksudnya apa? Kalau dia umpama dia kasih utang orang satu dirham umpama dua kali, maka pahalanya ya seperti pahala sedekah sekali. Berarti apa kesimpulannya? Wa sedaqatu afdalu minhu. Sedekah lebih afdal daripada minjami. Tapi jangan juga kamu bebein tuh orang. Bang, aneh kan ngutang sama ente nih. Di dalam Fathul Mu'in, wa sadaqatu afdalu minhu. Wah, kurang ajar banget nih orang. Ya. Ada yang begitu tuh, jangan sampai begitu ya. Ya, namanya kalimat hak, kalimat yang benar digunakan untuk yang kagak benar. Khilafan li ba'dihim, lain halnya bagi sebagian mereka. Ya. Ya, jadi ada yang mengatakan bahwasanya minjam itu lebih afdal. Ada yang bilang begitu. Jadi kalau Fathul Mu'in beliau berpendapat sedekah lebih afdal. Wa mahalu nadbihi, tempat sunatnya in lam yakunil muqtaridu muttarran wa illa wajib. Tempat kesunahannya jika tidak orang yang minjam itu dalam keadaan darurat. Wa illa jika enggak yang minjam dalam keadaan darurat wajib, wajib pinjamin. Kalau enggak dipinjamin, umpama ya akan bahaya. Pinjamin. Ya, kalau enggak dipinjamin ya orang bakal bunuh diri umpama gitu, pinjamin. Wa yahrumul iqtiradu 'ala ghairi muttarin lam yurja wafa'u min ji'atin zahiratin fauran fil hali wa indal ululi fil mu'ajjali. Wa yahrumu ini haram.
Al-iqradu, al-iqtiradu, minjem. Ya. Haram minjem, iqtirad. Kalau iqrad, ya meminjamkan. Iqtirad haram minjem ala ghairi muttarid, atas tidak darurat, dalam keadaan tidak darurat, haram. Lam yurjal wafa'u, yang tidak diharapkan melunasinya, min jihatin zahiratin, dari arah yang jelas. Jadi dia enggak punya arah yang jelas, dia minjem. Entar saya ganti, saya pinjam. Tapi enggak ada arah yang jelas buat gantinya, haram. Pengangguran. Ya minjem 10 juta. Kagak ada kerjaannya, dunia akhirat enggak punya kerjaan dunia akhirat. Minjem aja enggak tahu dari mana buat bayarnya, minjemnya hukumnya haram. Ya. Kita jangan sampai minjam, ya. Jangan sampai minjam. Fauran, dengan segera, fil hali, ya, pada, ya, fil hali, pada, ya, fil hali, ya, bisa kita katakan terjemahnya, pada tidak ditempokan. Pada tidak ditempokan, dia langsung bayar. Wa indal uluri, dan ketika jatuh tempo, fil muajjali, pada yang ditempokan. Kal iqradi indal ilmi, ini hukumnya haramnya ini sama dengan meminjamkan kepada indal ilmi, ketika mengetahui, awizani, atau menduga kuat, min akhidhihi, dari pengambilnya, annahu, bahwasannya, yunfiku fi maksiatin, bahwasannya orang itu akan menggunakan, ya, apa yang dipinjam, ya, dia akan nafkahkan, fi maksiatin, pada maksiat. Ini orang minjam buat mabuk-mabuk, kita pinjamin, itu hukumnya orang. Ini orang minjam duit buat apa, nyawer, haram, ya, buat orkes, mintain dikrecekin, apalagi minta sama, minta juga dia tahu ini buat ini, jangan dikasih. Kalau ada orang yang sedang berbuat maksiat datang kepada kita, dia minta sedekah, sama juga jangan dikasih. Ya, kalau orang datang ke rumah kita, dia nyanyi, ya, begadang, jangan begadang, umpama gitu, ya, kalau tiada artinya, umpama, kasih yang duit, kasih jangan kira-kira, oh mau berani itu, kasih jangan, restu. Kok jangan dikasih? Nah, bingung dia. Restu pengen jadi profesor dia. Profesor yang lurus, ya. Kalau begitu doang dosa gak kira-kira? Gunakan pikir kamu. Begitu doang dosa gak? Kalau nyanyi begitu doang dosa nggak kira-kira? Dosa dari mana? Kasih aja itu. Nah, kecuali dia nyanyi sambil anting-antingnya berteret sini, ya, matanya bertato, atau ya dia pakai rok padahal anak laki. Mas, bagi jangan tuh, paham ya? Kenapa sedang maksiat? Nah kalau nyanyi ada dua pendapat ulama, ada yang bolehin, ada yang enggakin. Ikhtilaf ulama. Nah, kita lebih menang kepada yang bolehin, kesianan.
Tapi kalau buat kita, jangan nyanyi. Begitu. Kita namanya apa? Hati kita, apa namanya, hati kita tuh welas kasih, kesianan aja sama orang begitu ya. Udah hal-hal menolong, ada perbedaan pendapat ulama yang kayak begitu, kita ambil yang lebih kemanusiaan. Tapi kalau dalam halal haram, lain lagi tuh nanti nih, dalam berbuat. Kepiting, halal haram? Ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal. Ikut yang mana? Ikut yang mana? Mengapa yang haram? Karena masih banyak makanan yang enak lebih daripada itu. Masih banyak gak? Makanan laut, siput, lebih banyak, masih lebih banyak daripada itu, yang lebih enak dari itu, banyak. Udah lebih banyak, lebih enak, banyak gak? Banyak. Jadi itu cuma ujian doang buat kita. Kita makan apa kagak? Begitu. Jadi kalau begitu, kita menangkan yang mana? Pendapat ulama yang mengatakan, haram. Begitu, dalam bersikap. Nah kalau tadi orang nyanyi, lihat, begitu doang mah, bahagia aja. Nah, kecuali sambil nyanyi, ada anting-antingnya sini, teret. Iya. Iya, pakai ini orang laki, pakai rok. Pakai bibir merah. Ngomongnya juga, mas. Nah, itu kita, jangan dibagi yang begitu. Kenapa? Karena dia sedang melakukan keharaman. Maka kalau kita kasih, besok dia begitu lagi gak kira-kira? Begitu lagi. Mudah-mudahan dengan kita gak kasih, jadi nasihat, dia gak melakukan itu lagi. Wallahu a'lam bishawab.